So geng, sebelum kita lanjut ke videonya, kalau misalkan kalian belum subscribe channel live streaming aku, kalian bisa langsung aja subscribe channel live streaming aku ya guys ya. Namanya Farhan RDH. Aku biasanya live streaming di channel ini guys, buat main game GTA 5 roleplay atau game-game yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian udah nontonin aku konten dan semisalnya aku live, kalian bisa langsung aja move langsung ke konten atau live streaming Farhan RDH guys ya. Jadi jangan lupa di subscribe buat channel Farhan RDH karena aku bakalan sering live streaming di channel ini guys ya. Oke. Nah, dah. Jom. Anjay. Gimana kalau misalnya keren kita ganggu orang nanti gini? Boleh. What the? What the fuck, man? Why? Are you okay? Are you okay? Hey! Oke. Itu remnya belum kayaknya, aduh. Kamu ya jangan aneh-aneh lah, nanti kita ke kota lain kayak yang kamu maksud tuh mau kamu. Gila, ayo kita langsung ke sana. Enggak, ini remnya belum deh kayaknya. Biar aku nyetir nih. Bawa. Enggak ngeblong ini. Aman. Oke. Ya oke. Aduh. Kaki aku. Oke. Kamu ini dulu, ini apa? Buka. Apanya? Oh, entar. Aku. Yang mana sakit? Yang mana? Kaki. Salah. Apa? Buka. Apanya yang buka? Entar. Ini kaki kanan ya? Aduh, kamu jangan, kamu kayak hati-hati pak ini pegangan sama aku makanya gitu. Aduh, iya. Sakit banget. Gak apa-apa kan, karena udah ada aku. Aku siap membantu kamu dikala kamu sedang bersedih. Aku siap menjadi tamengmu. Nih, aku lus nih ya. Tapi kamu emang baik sama aku aja atau sama semua cewek? Aku baik ke semua orang, tapi rasa baikku ini akan ku spesialkan ke orang yang ku spesialkan juga, yaitu kamu. Emang boleh? Boleh, kenapa? Boleh, sebaik ini. Iya, kata aku pernah mendapatkan satu amanah dari ibuku. Beliau emang bersabda, boleh sebaik ini. Boleh. Boleh katanya, aja atau boleh banget? Boleh banget. Katanya gini. Kamu mau dengar ya kata-kata ibuku kayak gimana? Apa? Katanya gini nih. Gini ya katanya ya. Gini. Apa? Gini, bentar. Iya, apa? Katanya gitu kan. Mm-hmm. Kamu jadi laki-laki, itu harus baik ke semua orang. Mm-hmm. Dan kamu harus lebih mengspesialkan orang yang ada di hatimu itu, yaitu kamu. Goblok anjing.
bukan ini. Aku bukan apa sih namanya? Bukan baik ke cewek-cewek aja, tapi aku baik ke laki-laki juga. Oh, Karena ke laki-laki juga. iya. Kamu kamu tapi udah aman belum nih kakin? Ini kayaknya udah aman, udah aman. Udah ya. Udah ya. Ya oke. Okay? Ya, oke okay, udah. Oke. Okay. Sini aku yang nyetir. Lah, jangan kamu yang nyetir lagi. Enggak, aman aman aman. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nih aku bantu ya pelan-pelan. Eh, tetap stabilkan, stabilkan. Ke tempat yang agak terang dikit. Biar aku bisa lihat kondisi. Aduh. 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 Sakit. Aduh, muka kamu ketutupan. Sakit, Kak. Kamu jangan desa-desa gitu dong. Enggak desa ini. Kamu kesakitan apa desa, anjir? Keduanya kan sakit desah. Oh. Aduh, ini kita nggak nyampe-nyampe nih kayaknya dari tadi. Aku aman sih, asalkan bersamamu aku aman. Yuk, mana motornya? Ini nggak jadi-jadi nih. Ayo, bisa ya. Biar aku aja yang bawa motor. Iya ya. Mama juga pelan-pelan bawa motornya. Iya, aku mah pelan-pelan, soalnya aku bawa bidadari yang tak bersayap. Aduh, itu motor kamu kencang banget. Itu ya, motor itu, apa sih? Itu motor udah spek balap, spek ya? Balap itu, spek balap iya. Kamu emang dulu mantan racing ya? Iya, mantan racing. Buset. Nah, kayak gitu. Oke. Kamu gak dicariin mamimu? Kayaknya udah selesai. Ini sih udah selesai kegiatan tadi kan. Oh, lagi free time ya? Iya, aku udah masuk radio juga, gak ada ini. Biarin aja nanti kalau misalkan kamu marah sebut namaku nanti. Oh, okay. Mamimu itu nurut itu sama aku. Emang nanti, kamu siapanya mami? Aku nih anak pertama, anak kesayangannya mamimu itu. Gitu. Anak kandungnya aku. Berarti El Patron juga nih? Bukan, aku bukan El Patron. Terus El Patem? Ya Patem. Tapi aku tak jago kayak gitu-gituan. Oh, terus jagonya apa? Jagonya ini ya balap buat motor. Orang marah sama aku balapan ya, itu jago aku. Ayo kita ambil mobil. Kamu mau mobil apa dulu bilang? Ada Mercy, ada BMW, ada 86, ada Civic ada nggak Civic? Oh Civic itu kebetulan bentar ya. Bentar. Asuransi. Bentar. Oke. Bentar aku telepon dulu ya. Ini. Kenapa sih nggak diangkatnya, Cuk? Bentar. Ada nggak nih di kota? Tuh anjing.
Eh, mobil taksinya apa ya? Kebetulan mobil Civicku ini apa? Belum belum aku impor, belum aku minta kirimin ke sini. Jadi kamu ada mobil apa aja emang? Aku Aku ada kurang mobil tahu sih. ini, bentar ya. Lambo, Lambo ada nggak Lambo? Lah yang tadi kan Lambo. Oh, yang tadi itu Yang Lambo namanya ya? Oh. ini aja nih, kamu pasti pasti terpesona. Gas, 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 gas. What ya. The fuck? Ayo, silakan naik. Oh my god, kok bisa kok bisa naik gitu? Mampus, saya ewek, kamu saya ewek. Jay. Ini mobil apaan, cuy? Ini namanya mobil fake taxi R33. Fake taxi? Ya, yeah, betul. Kamu mau ini kan? Cowok yang ganteng kan? Enggak sih, cuman minimal ada rambut aja. Kalau ada rambut gitu ya. Bullshit lah cewek yang enggak ya enggak punya kriteria gitu. Maksudnya bullshit kalau ada cewek yang enggak punya kriteria gitu, lo ngerti enggak sih? Ngerti, ngerti, ngerti. Iya. Setiap cewek pasti punya kriteria ya kan. Kita mau kemana? Up, up, anjay. Oh, kamu mau kasih lihat ini? Enggak sih, tapi biar aja kamu yang lihat tahu sendiri. Oke. Okay. Serius. Emang kalau loncatan itu udah pasti lost piece atau belum? Tergantung polisinya. Kalau polisinya bisa, ya dia bakal ngejar sih. Tapi sedikit kemungkinan sih polisinya bisa ngejar aku. Iya sih, itu sedikit banget sih. Jarang sih sejarahnya polisi bisa nangkap aku sih. Mau bobol ATM nggak? Kamu ada alatnya? Beli dulu. Ke siapa? Lah, kan bisa beli sendiri. Emang iya? Pakai duit kotor. Aku ada sih duit. Pakai duit kotor. Aduh. Bisa. Salah tadi tuh. Ya, gagal. Anjay. Ya. Ya. Gak tembus ke sana. Gagal. Gagal. Kalau misalkan itu berhasil, auto bawa spesial sih. Aku kasih tahu nih tempat lain nih. Sombong okay, dikit okay. Ngaruh. Nih di sini nih. Kita sombong dulu, guys. Kamu harus ini ya, seatbelt ya. Nabrak sama sekali, cuy.
my god, oh shit. What the fuck? Tamsamida, ara ara. Pa udah nunggu nih gak kasih impor kita datang udah ngantuk pula. Sama Miko. Udah pasti lost piece sih. Itu udah pasti sih. Udah pasti sih, itu mobil polisi udah pada nyemplung sih harusnya ya. Whoop. Oh my god. Anjir cu, gege banget cu. Anjir. Anjir sumpah. Dia kayak ini cu, kayak split apa, kayak gak bisa berkata-kata gitu cu. Keren anjay serius. Keren ya? Keren siapa banget sumpah. Keren? Siapa yang ini keren? Yang nyetir. Oh yang nyetir. Iya. Ini sih udah pasti lost piece sih. Whoop. Anjir. Ih, GG Gaming guys. Keren anjay. Fuck you trickster. Gitu biasanya orang-orang gitu. Oi, fuck you trickster. Iya, biasanya kayak gitu. Keren banget anjay. Whoop. Itu tempatnya Brooklyn kan? Iya. Sumpah ini. Aduh masuk kita banget. Nih kayaknya. Ya. Ya. Ya, ya MP. Dia rusak ya? Apa-apa nanti aku ganti. Terus gimana cara ngubunginnya? Tenang, nanti kita kita bayar orang. Kamu bayar-bayar orang terus sih. Kata orang-orang kamu punya kerja, duit. Emang kamu kerjanya apa? Aku kerjanya apa ya? Ngerampok. Ya itu salah satunya. Nanti kita lompat-lompatan lagi. Ayo ngerampok ATM yuk. Kamu bawa sekarang. Gak barang ATM ini? Gak ada aku bawa sekarang. Polisi ada sih, 3. Bisa nih mah. Lumayan. 3 plus. Terus kita kamu ini tahu kerjaku apa? Apa? Aku tinggal tunggu setoran-setoran aja. Dia anak-anakku aja yang kerja. Anak trickster. Anak-anak trickster, anak-anak yang lain. Berarti kamu bos. Yeah. Anak-anakku yang kerja, aku tinggal tunggu setoran aja di kursi kerjaku nanti. Itu kayak ada orang deh. Banyak tuh pasti cewek yang antri. Lah. Gak ada. Orang yalah, botak pasti. Kayak aku nih aja mana ada yang mau. Itu si Kamil. Enggak. Mana mau dia, canda aja tuh dia. Mau, tadi dia udah kayak cemburu gitu gara-gara kamu deket sama aku. Enggak. Kamu aja yang gak mau. Emang kamu tahu perasaannya dia? Lah aku aja baru ketemu sama dia, baru kuantarin masa tadi. Masa sih? Iya. Serius? Kamel itu kalau gak salah kawan lamaku itu si Kamel. Jadi dia kayak bercanda aja gitu ya? Iya. Panasin-panasin aja. Aku tahu kok si Kamel itu juga punya cowok. Amin ya? Iya kan? Punya cowok kan dia? Gak tahu. Dulu sih dia punya cowok sih. Tapi gak tahu lah tuh. Tadi sih katanya
katanya nggak punya sih. Tapi setahu aku punya. Kan baru setahumu. Kok bisa berdi? Kalau setahu setahumu? Setahu aku. Ya. Setahu aku nggak tahu. Kalau setahumu? Setahu aku tahu, setahuku nggak tahu sih. Setahu setahuku setahu 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 setahu. Kamu ikut-ikut sejalannya sama kayak aku. Gak apa-apa. Biar cute aja gitu. Emang cute jalannya kayak gini? Iya cute. Gini nih. Gini-gini. Bentar. Gini. Tapi katanya kalau kalau jalannya kayak aku gini, katanya ini jalan-jalan anak-anaknya paten tuh kompak banget gitu. Lah, emang kamu kayak gitu? Enggak sih, aku enggak jago kompak. Ya, janganlah kamu kompak-kompen. Mending kamu ikut sama aku. Kadang aku ngerusuhin orang, randomin orang, gangguin. Yes, aku suka yang kayak gitu. Oh ya, cocok tuh. Kamu capek nggak? Enggak sih, belum. Sama sih, aku nggak capek. Kalau misalnya kamu capek tadi, ini sih. Apa? Gak apa-apa. Apa-apa. Eh, biar aku jalan di depanmu. Kan. Sini. Eh, kita lihat sini aja. Ayo. Nih. Aku jalan di depanmu biar aku menjadi tamengmu. Usin. Walaupun kamu menolakku, tapi gak apa-apa. It's okay. Ya, aku gak suka sama kepala kamu. Oh, kamu gak suka dengan kepalaku, tapi kamu suka dengan hatiku. Ini deh, first impression kamu ke aku. First impression? Yeah. Apa ya? Ya kan kita baru pertama kali ketemu nih. Kamu lucu karena gak bisa ngomong R. Lah, sebenarnya aku bisa. Nih? Bersin pula si kakak itu. Woi, jangan ku bersin. Tuh, sakit ya kau. Tapi... tapi aku ya gitu. Kata mama aku tuh biar bisa ngomong R itu kamu taruh apa, makan lidah sapi? Enggak, taruh sumpit terus kamu ngomong R, kayak kamu taruh di bibir kamu sumpit terus kamu ngomong R itu di bibir bisa tuh. Oh, jadi lucu ya karena nggak bisa bilang R. Ya, lucunya bagus karena lah. Itu. Terus apa lagi? Itu aja sih. Oh, itu aja. Hmm. Kirain karena aku imut. Coba sini. Hadap sini. Kenapa? Kamu apa? Oh, kamu ini. Mau peluk aku? Sini aja, bang, aku peluk kamu, sini. Aku lihat muka kamu. Oh, dengan baik kamu dan jelas. Nih, peluklah. Peluklah. Lihatlah. Imut, kayak gini imut. Ini lebih ke ini sih. Apa? Lebih ke... kayak bagong. Bukan aku yang ngomong ya. Lebih apa? Ke manis-manis. Oh, manis. Iya. Cute-cute-nya gak ada sih, cute-cute-nya. Oh, kata orang-orang aku manis luar dalam loh. Iya. Coba buka. Maksudnya buka apa? Maksudnya luar apa?
Yang luar. Dalam apa? Luar dalam. Maksudnya ini kan di dalam. Ini kan di dalam. Yang di luar ya? Maksudnya? Iya, maksudnya tuh kata orang-orang aku ini manisnya tuh luar dalam. Luar, gak ngerti. Ih, kamu maksudnya nih. Luar apa? Kalau bahasa kasarnya gini nih. Kasar nih ya. Emang boleh kasar? Enggak, maksud tuh enggak libur emang. Kotor-kotor. Enggak libur, kan kita-kita aja yang tahu. Kamu kan enggak merasa terugi kan? Enggak sih. Kalau kata orang-orang, kamu buka handphone kamu. Terus buka Instagram. Terus cari yang namanya, kamu cari di pencarian. ANRDH underscore. Coba cari. Sambil jalan aja kamu carinya. Tapi aku goblok anjing. Aku punya apa? Ah, terus ada kan ANRDH terus kamu follow. Tapi ini aku jujur. Hamsamita ara-ara. Ya Instagram aku tuh kayak ini loh, kayak oh private gitu ya. Ya selama aku di kota belum pernah ada yang punya ini sih Instagram aku. Oh gitu ya. Kalau mau item. Ah, item? Apa tuh item? Tok tok. Oh, anjir. Gak main ya? Apa? Gak main ya? Main sih, cuman gak terlalu kureng gitu ya. Bukan kureng sih ya. Gak terlalu terus ngelihatin banget gitu. Instagram aku kayaknya harus buat ini gak sih? Kamu gak buat-buat kayak orang-orang gitu IC gak ada Hanabi gitu gak IC dot siapa gitu ya? Gak ada sama sekali. Hamsamita 3 jam kemudian gue nunggu udah ngantuk banget. Sabar Miko. Jarang-jarang aku RP kayak gini Miko. Kenapa? Instagram emang? Aku pakai nama asli aku. Oh iya. Ya udah sih. Kalau kamu tidak berkenan. Tapi kamu emang dulu, ya? Kamu emang gitu ya. Kenapa? Suka mintain Instagram. Enggak juga sih. Terus? Ya kan tadi kamu bilang coba buka, kamu bilang kan. Oh iya, coba apa namanya? Ya, tadi kamu bilang coba buka, kan terus aku kasih lah. Iya, apa namanya? Coba aku mau lihat. ANRDH namanya. Ngapain aku minta-minta Instagram orang? Gak ada aku minta anjing ya. Gak ada anjing, aku minta anjing. Jing, aku gak sadar udah 3:30 bangsat. Oh, iya. Nah, kan udah kamu lihat. Tadi katanya kamu mau buka. Udah aku lihat. Manis. Skema survei, bukan. Apa? Kenapa? Enggak. Kenapa? Enggak. Oh, kirain najis. Manis. Oh, manis. Sabar, kamu tunggu sini. Yang daripada kita jalan bangsat, mending kita kendaraan apa gimana ada anjay? Iya, beli kendaraan. Jing, gak bisa ya lagi bangsat. Halo? Sini. Ini kamu baru beli? Iya, aku baru beli. Anjir. 1.200 lagi harganya. Kenapa beli, coy? Capek jalan. Kan bisa minta tolong gitu. Buset, masih ada aja di mobil. Mobil kamu kan? Iya. Terus kenapa gak dipake? Udah, biarin aja.
Sumpah ini kayaknya kita butuh makan minum sih. Iya, kamu lapar ya? Kamu mau pulang? Sih udah malam anjay. Udah malam? Lah pagi kocak. Oh iya udah pagi. Misalnya aku udah begadang 22 hari 2 malam nih. Buset. Ngapain begadang? Ya biasalah. Kamu beliin ini aja, kasih yang agak sehat dikit. Air putih. Tapi aku tidak suka burger. Udah makan aja dulu nanti buang. Ganjel, ganjel toh, ganjel. Ini. Oh, buat okay. Ganjel toh. Ketah. Ketah. Sama ini nanti. Entah. Asuransi mobilmu. Oke. Okay. Ya aku ada uang sih. Apa-apa kan aku yang bawa mobilmu tadi. Oke. Okay. Woods. Tapi temen aku pakai neon bisa low speed loh. Keren gak? Aku juga bisa. Oh iya, yeah? Oke. Okay. Buktikan besok. Oke. Okay. Pakai low speed, pakai low speed. Pakai ini ya. Apa? Pakai neon Nitro. Ya. Iya neon. Boleh pakai neon. Neon sih kencang sih. Kalau pakai ini kayaknya gampang sih kalau pakai mobil kamu biasa yang pakai. Iya karena Oops. Karena agak kencang. Kamu belum ngantuk? Sepertinya aku harus pulang. Ini aku antar pulang. Miko dan Numbi nanying. Berapa jam kita jalan? Udah berapa udah jam satu memang? Hari. Udah satu hari, satu malam sepertinya. Kayaknya iya. Kok masih ada orang? Wup. Kuantarin sampai sini nih. Wup. Orang-orang gak akan ada yang boleh ini nginjakin kakinya di sini kan? Aku boleh nih nginjakin. Emang boleh? Boleh. Ya udah. Cek radio ada masih ada yang bangun enggak? Oh, masih ada dua orang sih.